Halo teman-teman, welcome back bersama saya Wolfen OM di game Genshin Impact. Dan ya, kita lanjut lagi untuk world questnya bagian XK4 ya. Yang sekarang judulnya itu Melody Parsalia. Ini dia. Oh ya, btw saya saran buat teman-teman buka teleport waypointnya dulu ya, yang ada di sini. Baru kita lanjut lagi ke atas ya. Nah, di sini untuk questnya, kita lanjut langsung aja. Let's go. Oke, kita sudah sampai. Oke, dari suruh battle, waduh, disuruh pakai MC dong, waduh, suruh kalahkan golem. Oke, cuman disuruh ini doang ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Dan di sini ada 3 quest ya. Kita disuruh kelarin dulu yang ini. Ya. Oke, kita langsung aja. Oke, lokasinya di situ. Langsung teleport ke sini dulu. Nah, kita ke atas. Oke, kita ke atas ya. Oke, pause-nya. Nah, kita ditunjukkan di sini ya. Ini puzzle, kita harus kalau kalian lihat, kalian bisa ke bawah dulu. Kalau kalian lihat di situ ada burung dan ada semacam terompet. Nah, ini kita harus samakan gambarnya yang ada di belakang dengan yang ada di ini ya, yang ada di sini, yang di luarnya. Oke, kita samakan dulu yang burungnya, yang horror ininya, terompetnya udah sama ya. Sekarang burungnya yang 1, 2, dan 3, yang ini kita cari 3 burung. Ini yang 1. Oke, kita dekatin aja. Yang di bawah juga jangan lupa. Oke, tinggal dekatin. Terus yang di sebelah sini. Oke, cukup di dekatin aja guys. Sekarang kalian tinggal ke sebelah sini. Nah, kita langsung operasikan langsung. Oke, sekarang kita harus samakan. Nah, ternyata seperti itu ya. Kita harus arahkan kameranya. Dan kita tinggal ikutin burung-burung ini. Ayo. Jembatannya langsung jadi ya. Nah, sekarang lanjut lagi yang ini, rekonstruksi saluran air. Itu ada di sebelah sini. Kita teleport sini aja. Oke, pencet. Oke, ntar dulu, kita disuruh kemana nih? Oke, kita pencet ya. Nice. Kita disuruh ikutin ya. Oke, kita sudah sampai di puzzle yang kedua, yang terompet ini. Sama kayak yang tadi, kita harus samakan dengan yang ini ya. Gambarnya kita atur burung-burungnya sini. Yang pertama yang ini, ayo balik. Oke, kita kesini dulu bentar. Sini naik.
Ya, dekatin aja. Ya, di sini juga ada. Ini juga, jangan lupa. Itu kayaknya sudah pas. Itu oke. Sekarang yang di bawah itu, kita butuh karakter bow. Oke. Kita tembak slime animonya ya. Waduh. Waduh, rip aim. Lah, kok gak kena itu? Lu. Nah, akhirnya. Di sini masih ada. Nice. Oke, itu dok. Jadi sekarang kita balik lagi ke sini. Kita atur angle kameranya. Kanan lagi, kanan lagi, ke atas. Oke. Nah, kita dapat Escusetes juga di sini. Sekarang kita disuruh ke. Oh, salah. Kita ikutin burung-burungnya ya. Yuk, burung-burung. Oke, itu dia questnya guys, udah kelar untuk questnya. Dan ya itu dia guys, world questnya yang EK4. Thank you udah menonton juga. Yang untuk EK5-nya yang ini Requiem. Ini nanti kita lanjut lagi di EK5 ya, di next video. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang mau lihat guide konten 4.6, cek aja di deskripsi, aku udah siapkan. Dan see you next time di next video. Bye bye.